Teman-teman, di sore ini saya mendapatkan rosokan kayu, rosokan yang tidak biasa saya dapatkan. Ini dapat 4 buah daun pintu. Kayu jati ini banyak sebetulnya, tapi ya rada elek. Ini tidak saya beli mahal-mahal ya, semong beberapa belas ribu saja. Selebihnya ya rosokan biasa, plastik-plastik, enek besi. Iki enek diesel alkone barang iki bekas mesin parut kelapa ini. Wah, iki sing duwe wonge wong Didit marai iki. Dadi elek sithik ya wis dirosokke ngono wae. Wah, iki muga-muga payu urip iki. Kita lihat selengkapnya apa saja rosokan yang kita dapat kali ini. Ikuti. Inilah teman-teman kayu-kayu. Ini cuma saya kasih uang murah saja 15.000. 4 buah daun pintu iki ya 2 setel podo karo iki. Kalau orang terampil ini masih bisa dipakai ini. Ya toh. Ya siapa tahu 2 setel daun pintu ini enek uang berminat ya. Bisa dimanfaatke didol 150 200 no perawis lumayan. Selembar kaca mbok iki arep tak manfaatke nggo apa wis pokoke digomuleh no wae wong jenenge kon resik-resik. Besi-besi iki enek 2 speaker iki. Speaker walunan iki. Mereknya apa iki? Merke ACR. Karo iki merke apa iki? Oh, Boston. Speaker walunan iki. Iki ya muga-muga payu klitikan iki. Ada kerdus-kerdus juga. Itu jerigen minyak goreng. Rosokan campur-campur. Terus ada kabelnya juga. Ini kabelnya isinya tembaga apa? Munium. Oh, tembaga. Ada sepatu-sepatu gembos juga. Terus ada plastik-plastik juga. Ini plastik es batu. Ini sebetulnya plastik PE tapi untuk ngadai kurang atus jadi ya yes, jenenge dual cutter yang ini iki. Plastik es batu. Iya ini rosokan sendok-sendok barang iki. Tuh sendok-sendok iki wong randi sendok no ya apik iki jan. Ini piring-piring barang,
Piring iki nek dikumbahno anggone wong ra ndek piring no ya iki jek kena dinggo iki ape iki. Sebuah ban bekas, mbuh iki arep nggo apa engko. Penting kon ngresiki ga mulih no wae. Enek tumbu amoh barang iki. Tuh. Iki enek meja belajar cah cilik iki gambare Cars, enek gambare sopo iki? Meter enek gambare. Dan inilah gongnya. Ini diesel Alcon berbahan bakar bensin iki. Iki kemungkinan besar isi urip iki. Neng sayangnya reneng businya kalau businya copot kok golek kayak busi terus dicoba kok muka-muka urip. Nah ini tutupnya bensinnya isi segelan yang ini kok muka kok payu ditelur urip kelitian kira ini patutnya 200 300 ya sembuh coba sih engko muga-muga urip mesti ala luweh payu. Baiklah teman-teman, demikian pendapatan rosok hari ini yang cukup bervariasi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman akan kita coba, semoga hidup ya. Alhamdulillah teman-teman hidup. Mantap, mantap, mantap.